hasil pembacaan dakwaan forensik kemarin hari ini pembacaan dakwaan dan kita dari kuasa hukum bang lihat sini bang masih kita dari kuasa hukum ya menyerahkan semuanya kepada kejaksaan dan ya pengadilan terutama majelis hakim dan kita tetap mengawal kasus ini sampai dengan putusan. Untuk saya sendiri bakal hadir hari ini tidak ada di kali nanti beliau hadir ketika diperiksa sebagai saksi. Alasan nggak hadir kenapa bang? Beliau ada kesibukan di luar. Bang, ada upaya ini nggak sih bang? Membuka perdamaian atau mediasi? Dari kita sih sudah tidak ada. Jadi biarkan kasus ini diproses gitu. Ya, kita menyerahkan kepada pengadilan untuk memproses seadil-adilnya. Kita akan tetap mengawal ya. Apa bang kira-kira pertimbangan yang memberatkan Nicolasin supaya nggak akhirnya menutup pintu damai? Kalau itu mungkin di luar ini ya. Oh. Tapi kan kita sudah berproses dari awal. Dia melaporkan, kita juga melaporkan dan terbukti bahwa laporan kita lah yang naik ke P21 ke pengadilan. Bang, kalau kasus pencemaran nama baik kan berhubungan erat sama restoratif justice nih bang. Itu katanya nggak ada upaya ya bang dari pihak penegak hukum gitu untuk restoratif justice? Itu kita belum terima info. Belum terima ya. Bang, dari pihak terdakwa sendiri masih tetap merasa keberatan kalau dirinya sebenarnya ini korban gitu bang dan tetap mengatakan bahwa dia korban ya, kita lihat aja hasil di persidangannya soalnya kita nggak boleh terlalu bicara banyak nanti biar jaksa yang menuntut mendakwa menuntut kemudian biarkan hakim yang mengadili bang di persidangan ini juga mungkin katanya tadi si terdakwanya sendiri bakal ngebuka semua muanya bang dari mereka tanya hubungan dan yang lain-lain. Jadi, ya, itu silakan saja haknya dia. Silakan saja. Ya, ini institusi pengadilan yang kita hormati. Apa nanti putusan dari pengadilan? Sejauh ini saya sendiri menanggapi kasus ini seperti apa? Ya, karena ini kan udah berlarut-larut ya. Ya, saya juga berharap putusan seadil-adilnya lah kepada dirinya gitu. Sebagai warga negara Indonesia juga akan sama-sama warga negara Indonesia. Terganggu nggak sih bang dengan adanya kasus ini mungkin saya sendiri? Ya untuk saya sendiri cukup terganggu dulu ya. Tapi alhamdulillah kita bersyukur bahwasannya kejaksaan sudah memproses sampai ke pengadilan. Oke. Ada kerugian imaterial mungkin? Itu nanti tanyakan ke beliaunya. Tengok proses hukumnya aja. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.